welcome back to my channel. So hari ni Ala nak share dekat korang satu lagi produk daripada Skylight Whitening. So sebelum kita start video ni, korang jangan lupa like this video, comment kalau korang suka video ni, dan jangan lupa subscribe my YouTube channel. Okay, inilah kotak dia yang sampai Skylight Whitening. So kalau korang beli, korang akan dapat kotak macam ni. Skylight Whitening juga ada face care. So kalau korang nak beli, korang beli dekat dia punya Shopee, lagi senang. Nanti Alia akan letak dia punya Shopee link dekat description box, korang boleh check. So selain body care, Skylight Whitening juga ada face care. Macam-macam bentuk ada, face wash ada. Tapi hari ni Alia nak share dia orang punya serum. Diorang akan bagi korang stiker. Tak kira korang beli body care ke apa ke, diorang akan bagi korang stiker ni. Comel gila diorang punya stiker ni, nampak? Inilah diorang punya serum. Dia ada dua. Purple ni acne serum. Yang warna pink ni brightly ever after serum. Ni diorang punya kotak. Comel gila diorang punya kotak. Perbezaan antara purple dengan pink ni, ni untuk muka yang berjerawat. Lepas tu brightly ever after serum kalau muka kau normal. Jadi serum Skylight ni dia ada, setiap satu dia ada 15ml. Orang punya ni, botol ni kaca tau. Ha, dengar tak? Ha, dia kaca. So Alia dah pakai selama sebulan. Alia dah try dua-dua serum ni. Alia akan tunjuk dia punya texture. Alia akan tunjuk daripada acne serum dulu. Alia try acne serum dulu sebab hari tu muka Alia jerawat. So sekarang jerawat dah hilang, so Alia pakai yang ni pula. Punya texture dulu. By the way, dia punya bau ni tak ada fragrance. So korang tak payah nak expect ni bau lavender ni, bau strawberry, tak. Walaupun dia tak ada bau dan dia bau murni, dia bau macam bahan-bahan alami macam tu. Tapi dia tak ganggu pun, dia tak ganggu pun masa korang pakai, korang rasa busuk ke tak pun, sebab dia cepat meresap gila. Okay, dia punya colour warna clear. So ada tunjuk kat tangan dulu dia punya texture. Ha, texture dia cair, apa tak? Terus meleleh. Lepas tu dia cepat meresap. Ha, dia tak mengganggu pun, tapi dia adalah bau-bau alami tu. Dia tak melekit. So kalau korang kulit oily ke, dia sesuai untuk semua jenis kulit. Tunjuk brightly ever after serum punya texture. So yang ni dia lebih ke putih. So Alia akan letak kat tangan. Yang ni dia lebih kental, dia lebih tak cair sangat lah. Tak cair sangat macam acne. Okay, kalau korang nak beli, korang pilih lah korang nak beli yang mana. Korang nak beli yang acne serum ke korang nak yang brightly ever after serum. Dia serum ni korang kena beli ikut kebutuhan kulit korang. Dia tak boleh campur tau. Kalau macam korang pakai yang brightly ever after serum, korang pakai brightly ever after serum. Kalau korang pakai yang acne, kalau korang jerawat, korang pakai yang acne. Macam tak boleh korang pakai yang ni siang, yang ni malam. Serum ni korang boleh pakai siang dan malam. So serum ni korang kena pakai after toner, ataupun kalau korang tak ada toner, korang lepas cuci muka, korang terus pakai yang ni. And then pakai moisturizer. So harga dua-dua serum ni sama je. So kalau rupiah, harga ni RM75. Pakai 3 drop ya. Harga serum ni RM75 kalau rupiah. Kalau Malaysia nanti Alia akan letak gambar dekat tepi ni sebab Alia tak ingat lah harga dia berapa. Tapi murah je, dalam 20 lebih, 20 lebih satu. Satu ni 20 lebih. Okay, Alia akan share pasal brightly ever after serum ni dulu. Dalam brightly ever after serum, dia ada lavender water yang melawan bakteria penyebab jerawat. Juga dia boleh mengatasi peradangan pada kulit. Contoh kalau kulit muka korang sensitif, jadi merah-merah, so kalau korang pakai ni, dia macam boleh menyenangkan muka korang. Detox kulit, meningkatkan sirkulasi darah dan menghaluskan kulit. So dia juga ada phyto whitening. Phyto whitening ni dia boleh mencerahkan kulit tanpa membuat kulit korang pedih-pedih macam tu.
Serum dia juga ada niacinamide. Macam biasa, niacinamide memang dia famous dalam skincare untuk mencerahkan ataupun body care. Niacinamide ni dia boleh melembapkan kulit, boleh mengatasi jerawat, pelindungan dari radikal bebas, membuat kulit lebih sihat dan terlihat glowing. Ada glutathione, meningkatkan kelembapan dan elastisitas kulit, memberikan pelindungan dari dust, membuat kulit benda tu lah, nanti ada tulis kat tepi ni. Kalau Brightly Ever After Serum, dia juga ada vitamin C yang boleh membantu menghilangkan fleks hitam. So kalau korang ada parut jerawat, korang pakai yang ni. Mencegah dan melindungi kerosakan sel. Share juga pasal ingredients yang ada dalam acne serum ni. Kalau korang nampak, dia ada tau kat sini. Semua produk Skylotter ni dah register oleh BPOM. So korang tak payah nak was-was pakai. Macam kalau dekat Malaysia, dah diluluskan oleh KKM. So dalam kandungan acne serum ni, dia sangat bagus untuk kulit yang berjerawat. Antaranya ialah tree tree water, boleh melawan bakteria penyebab jerawat, mengatasi jerawat, melembapkan kulit, kurangkan minyak di wajah. Serum ni juga dia ada Jeju Centella Asiatica, menjaga kelembapan kulit, peradangan, mencegah dan mengurangi kerosakan kulit dan mempercepatkan penyembuhan luka pada kulit. So kalau dalam acne serum ni, dia ada vitamin C sama macam Brightly Ever After Serum. Dia juga ada bahan yang sangat aktif untuk menghilangkan jerawat, iaitu salicylic acid. Salicylic acid boleh meredakan peradangan yang terjadi saat jerawat muncul, boleh mengangkat kotoran penyumbat pori-pori. Dalam acne serum, dia juga ada liquor extract kaya dengan mineral dan vitamin yang boleh menutrisikan kita punya kulit, melindungi kulit kita daripada paparan sinar cahaya matahari. Dia juga boleh mengatasi jerawat dan peradangan. Lepas tu, acne serum juga dia boleh menyerap minyak dalam minyak yang berlebihan dekat kulit korang. So kalau korang jenis muka oily, sangat sesuai pakai ni. Alia sangat recommended sebab Alia pun jenis oily skin. Kalau korang nak pakai, kalau korang nak try serum ni, korang boleh klik link dekat description box. Nanti Alia letak diorang punya Shopee. Okay, overall kedua-dua serum ni, dua-dua Alia suka. Serum ni boleh pakai daripada umur 13 tahun dan ke atas. So kalau korang nak try, korang beli yang kebutuhan kulit korang. So kalau korang muka yang berjerawat, muka berminyak, tapi semua jenis kulit boleh pakai tau. Sebab 99% oil free. So korang sangat-sangat boleh pakai. Sebab yang ni acne and breakout. So kalau korang jenis kulit yang berjerawat, korang boleh try yang ni. Kalau korang tak ada jerawat, korang boleh try yang Brightly Ever After Serum. Korang pakai, muka korang tak kusam. Lepas tu dia jadi lembab gila. Alia lupa nak cakap, dia punya ni, dia punya kotak. Dalam kotak dia, dia dah letak benda ni. Dalam kotak dia letak macam ni. Lepas tu dia letak serum ni kat dalam. Macam ni. So kalau korang suka video kali ni, korang jangan lupa like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Bye, see you in my next video.